Pavka Senica terpuruk di Liga Slovakia. Pelatih semprot Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan. FK Senica harus menelan pil pahit pada lanjutan Liga Slovakia musim 2021-2022. Menghadapi Litovsky Mikulas pada Sabtu 5 Maret malam, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan menyerah dengan skor 1-2. Hasil itu disambut penuh rasa kecewa oleh pelatih FK Senica, Pavel Sors. Pasalnya, Senica sempat unggul terlebih dahulu pada menit ke-68 via Milan Jurdik. Namun setelah itu mereka lengah dan kecolongan 2 gol lewat aksi Lubab Slav dan Hendrik Ravas. Pada laga ini, dua penggawa timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, tampil sebagai starter. Egy main 69 menit sebelum digantikan oleh Daniel Manosovic, sementara Witan tampil penuh hingga laga bubar. Meski kalah, Senica masih aman dari ancaman degradasi karena mereka saat ini menempati peringkat ke-7 dengan 27 poin. Namun klub berjulukan Zahorici ini masih berhati-hati karena persaingan di klub-klub bawahnya masih cukup ketat. Kami menjalani laga yang tidak seperti diharapkan. Para pemain tidak menerapkan instruksi yang saya berikan. Kami bermain di bawah tekanan lawan, ungkap pelatih FK Senica, Pavel Sors.